aku parah lah. Jangan ke Jagi. Ini mana kota? Noro. Ini dokter. Juga buka juga. Langsung diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Umum Kota Pasuruan. Sesampai di sana telah dilakukan pemulasaraan, telah dilakukan protokol kesehatan terkait penanganan jenazah, dan selanjutnya dibawa pulang. Sampai menuju di Sarawak Gembol, Kecamatan Legok, ternyata jenazah itu direbut oleh sekelompok massa yang ada di wilayah Sarawak Gembol, memohon kepada jenazah itu agar dipulangkan dulu ke rumah duka. Setelah dipulangkan di rumah duka, rupanya dengan kelompok massa yang cukup banyak, meminta untuk disolati di masjid dan segera dilakukan pemakaman. Pada waktu proses pemakaman, di sekitar lokasi makam, keluarga dan kelompok masyarakat berharap petinya itu dibuka, peti jenazah itu dibuka. Sehingga dengan suasana yang heroik, peti jenazah dibuka dan jenazahnya diambil untuk dipulasarakti, untuk dimakamkan tersendiri di luar daripada petinya tersebut. Sementara aparat yang ada tidak berkuasa karena persoalan-persoalan akibat banyaknya massa yang ada pada waktu itu. Sehingga aparat memilih agar persoalan ini tidak menjadi kacau, tidak menjadi persoalan yang cukup besar, maka aparat silahkan dilakukan langkah sakit karena memang dialog sudah tidak bisa. Akhirnya dimakamkan sendiri oleh keluarga dan kelompok masyarakat, dan akhirnya peti-peti itu terus dimasukkan juga dalam rangka untuk menghilangkan daripada agar peti-peti itu tidak berada di luar tempat yang lahat. Oleh karena itu pada waktu itu sesampainya kegiatan pemakaman, ternyata sampai pukul 13.00 keluarlah hasil swab itu. Ternyata hasil swabnya itu adalah positif. Positif hasil swab PCR. Sehingga dalam waktu dekat, maka orang-orang yang melakukan kegiatan terhadap pembukaan, mengamankan kotak dan lain-lain, itu dalam waktu dekat akan dilakukan pengamanan dan akan dilakukan tracing maupun rapid test guna mengetahui sejauh mana tingkat penularan yang dilakukan oleh masyarakat. Kami berharap kepada masyarakat, perlakuan-perlakuan ini sebetulnya tidak terjadi di masyarakat karena nyata-nyata rapid testnya sudah reaktif, hasil swabnya belum sampai hasil swabnya keluar, sudah yang bersangkutan sudah meninggal. Ternyata sampai dengan meninggal dan dimakamkan baru swab itu timbul dan hasilnya adalah positif terkonfirmasi.